Kalau gitu bareng sama saya aja. Gimana? Boleh, Bang. Allah pasti tahu apapun yang kita mau. Pak Fahri, saya pamit dulu ya. Ya, Mas Farhan, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pasti bisa jika ikhlas melakukannya. Jadi begini, Fahri itu memang pernah mengatakan bahwa ia memang pernah di penjara. Tapi walaupun Fahri pernah di penjara, tidak mengurangi rasa hormat warga di sini. Semua warga di sini masih menghormati Fahri. Mantan narapidana saja kok masih dihormati. Fahri itu Ustaz Pak Haji Syukur. Ustaz yang keluar dari penjara itu belum tentu Ustaz baik. Astagfirullahaladzim. Pak Haji Syukur. Manusia adalah gudang yang hilap. Tidak ada satu manusia pun yang sempurna kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang bisa melakukan kesalahan. Seseorang bisa melakukan dosa. Tapi Allah memberikan ruang taubat. Dan Allah yang memberikan hidayah. Dan hidayah itu bisa didapatkan oleh siapapun. Dimanapun, termasuk di penjara. Jadi jangan mengecilkan orang-orang yang dapat hidayah dari Allah. Hebat Pak RT. Aduh, mantep banget ngomongnya Pak RT ini. Emang saya ngomong apaan terus? Saya ngomong apa barusan? Omongan sendiri aja lupa. Ya udah tuh, kalau begitu mah Pak Haji. Jangan ngambek di belakang. Mendingan Pak Haji ke rumahnya Fahri. Sambil tanyain bagaimana tuh kejadian di penjaranya Fahri. Ya sudah, Pak Haji sekarang berangkat ke rumah Fahri. Nanti biar diantar sama. Yang ngantar siapa? Kita semua. Ayo. Saya nggak mau ikut. Maaf. Sampaian kan RT. Kenapa enggak mau ikut? Ya karena urusannya udah beres. Sudah beres bagaimana? Waktu wartawan datang, Fahri sudah menjelaskan semuanya. Fahri mengakui kalau ia sudah masuk penjara dan ya sudah, enggak usah diterusin. Ya kita itu enggak perlu tanya-tanya lagi sama Fahri. Fahri itu enggak pernah toh rugiin kita. Ya sudah, kalau kalian enggak mau ikut enggak apa-apa. Saya datang sendiri. Dikira takut saya. Saya mau tanya. Boleh, mau nanya apa? Fahri itu orangnya bagaimana? Fahri itu orangnya tampan, baik, soleh, murah senyum. Tapi yang namanya manusia tentunya pasti bisa marah. Dan marahnya Fahri ya kita belum tahu. Cuma ya biasanya orang begitu ya agak gimana ya. Marahnya apa? Gak tahu ya, serem lah pokoknya. Kamu jangan nakut-nakuti saya. Saya cuma menjawab pertanyaannya Pak Haji Syukur. Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu ngapain di sini? Ini saya kan mau ke rumahnya si Fahri. Ini RT sama pasukannya enggak mau ngantar saya. Kalau lu mau nemuin Fahri, ayo gua anterin. Ayo, Kong. Yuk ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.